selamat datang dan welcome to Vicky Alba. Oke bro, kembali lagi bersama saya di Game Strength Duty. Oke, dan kembali lagi bersama Babang Botak di Survival di Tengah Lautan dengan 1000 Pulau. Oke, jadi ini hari episode keberapa ya? Oh iya, kelima ya. Belum apa-apa udah lupa. Oke, dan sekarang hampir jam 7. Dan dan ada kabar ya bahwa pulau ini udah ada updatean ya cuy. Jadi progres yang sudah saya ada di sini ya sebelumnya itu hilang ya cuy karena updateannya ya. Jadi yang sebelumnya itu ada item-item semacam generator apalah gitu, semacam kayak gyrocopter, jadi hilang ya. Jadi sudah saya explore semua di pulau sini ya. Jadi ini beberapa item-item yang saya dapatkan. Oke, Babang Botaknya udah ngumpulin semuanya. Jadi ini ada, ada yang kosong. Ini ada gyrocopter. Oke, dan ada bow, dan ini ada scrap, ini ada lashing, dan sini ada letter, ini ada scrap. Oke, dan ini ada plank, dan di sini ada ini ya, ada clay brick ya, dan di sini ada babi sama kepiting ya. Dan sini ada semacam tumbuhan ya, ini ada tumbuhan pipi, ada tumbuhan ajuga, terus ada tumbuhan faulafula. Oh ya, itu ya faulafula. Dan ajuga ya, ini buatnya apa ya tuh? Jadi pas waktu saya keliling di pulau ini ya, saya menemukan semacam ini, tumbuhan kayak gini-gini ya, ini entah buat apa ya. Tapi pas saya cek di apa itu, di craftingan mana ya, bukan ke building, bukan fisil farming, bukan story ya, di consumable ya. Jadi ini ada semacam kayak semacam apa ini, alu sulfate, terus ada antidot. Ini kalau antidot setahu saya ini buat ini ya, kalau kita kena racun ya, poison ya. Dan ini ada goji, ada breed boss, ini buat apalah. Ada juga ini yang paling saya bingungkan ini ya, sac repellent. Nah ini apa apa bisa buat penangkal itu ya, penangkal hiu ya. Soalnya ada dari kalian berkomentar itu bisa buat itu ya cuy, ada yang berkomentar, bang itu kemungkinan besar bisa buat ini, penangkal hiu ya. ada aja ya. Oke, jadi dari video kemarin ada dari kalian minta menyarankan Babang Bota untuk bikin base, ada yang minta untuk bikin itu ya, raft ya, kapal ya, perahu kecil-kecilan ya. Ya mungkin kita bikin apa duluan ya, mungkin kayaknya kita akan bikin kapal duluan ya. Soalnya kalau kapal ini pakai ini, kalau pakai perahu ini sangat itu ya, sangat lambat ya, gak sebegitu cepat kalau untuk kita berkeliling pulau-pulau, jelajah pulau 1000 pulau ini ya cuy. Oke, dan di sini ada clay brick, mungkin ini clay bricknya. Oke, ada batu banyak, ada fibrous banyak ya, ini mungkin clay bricknya untuk bikin base ya. Jadi base saya sementara ini pakai shelter, dan untuk safe nya itu kita pakai ini ya, shelter ya. Dan juga di sini ada craftingan apa ya, jadi rencananya saya mau bikin craftingan mana ya oh ini lom sama ini tanning rack ya, soalnya saya udah habis berburu babi, dan ini ada kulit-kulitnya ya, jadi ada raw headnya ya, mungkin kita jemur gitu ya. Ya kalau dijemur entah bisa jadikan apa, mungkin bisa jadikan baju, entah ya. Jadi kita akan bikin itu dulu kebutuhannya. Tali 4 sama stick 4. Dan saya sudah memegang pick egg. Kita berubah ke first person ya. Udah first person, dan kita ambilkan lashing. Lashingnya tadi butuh 4. Udah hari ke-15 cuy. Hari ke-15 Babang Botak survival di pulau 1000 pulau ini ya. Ngapain ngambil itu dong? Butuh stick ya, sticknya tadi 4 ya. Ini sticknya masih ada. Dan kita mau bikin tanning rack. Pertama kita bikin tanning racknya di mana ya, kita bikin di mana, soalnya nanti ini kita akan bikin base juga ya di sini ya, kita akan bikin base. Dan juga ada yang nyaranin ke saya ya, jadi ada yang berkomentar ini ya. Jadi ada, kalau menemukan ini ya, bang, kalau menemukan tanaman yang ada buahnya warna kuning itu bisa dimakan ya, bisa dimakan enggak ya, itu namanya guava fruit ya. Jadi kita ambil ini semacam apa ya, semacam kayak buah pir ya, jadi buah pir, buah apa ya, kayaknya
semacam buah pir ya, warnanya modelnya seperti itu ya. Dan kita cek ini status saya masih normal ya. Kalau emang ini buahnya agak berbahaya ya, mungkin kita bisa cari ya. Ya semoga aja buahnya agak berbahaya. Dan ini status saya makanannya masih kurang itu, 2 bar dan air minumnya kurang. Ini semoga aja sehat ya. Kasihan babang botaknya kalau sakit perut ya. Oke, bismillah kita makan. Oke, udah makan dan kita cek statusnya. Oke, aman. Oh, alhamdulillah aman. Statusnya aman dan tadi langsung nambah 2 bar ya. Oke, jadi status makanan babang botak tadi kurang 2 langsung penuh ya. Tinggal air minum. Oke, air minum di sini ada. Oke, satu lagi. Oke, dan ini kekurangan ini daun palem ya. Jadi daun palemnya itu bisa bikin ini air minum ya. Wah, keren ya. Daun palem bisa jadi air minum ya. Oke, tadi mau bikin rencana apa ya? Oh ya, tanning rack. Kita bikin di sini kayaknya ya. Soalnya nanti di sana itu kita bikin base ya. Jadi kita bikin di pinggiran sini. Oke, udah. Kok udah ada kulitnya ya? Ini kulit babi kayaknya ini. Oke, dan cara pemakaiannya gimana ya? Oke, kita pegang kulitnya. Ya gimana dong? Cara pemakaiannya gimana ya? Ini oke. Dan kita bikin lom ya. Lomnya taruh di sampingnya sini ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, bisa sejajarin. Oke, udah jadi ini lomnya. Kayaknya bisa bikin ini ya, bikin apa itu. Oke, dan waktu off record saya mau ngecek ke sini ya, ke kapal sini, dan ternyata di sini ada yang jaga cuy. Oke, yang jaga itu ya, kalau nggak salah hiu hammer shark atau hiu tiger shark ya. Soalnya hampir sama, ini kita ambil spear aja ya. Jadi kita akan berburu lagi. Oke, berapa spear? Oke, 6 spear, kayaknya kurang 6 spear. Kita bikin lagi. Oke, di mana? Oke, di sini ada kura-kura, guys. Oke, di mana? Jadi waktu saya ini ya naik. Oke, mana? Kaget. Kaget dikira ikan hiunya, bukan ternyata ikan hammer. Oke, kok sedikit gelap sekarang. Oke, kayaknya mau hujan guys. Ini masih jam 12 ini. Mana itu? Kok gak nongol-nongol ikannya ya? 12 seconds later. Oke, di sini ada barel. Wah, ini cocok kalau kita bikin ini ya. Bikin apa itu, kapal ya. Oke, dan di sini ada ikan pari. Oke, semoga ikan parinya oke. Ikan parinya agak itu ya, agak gangguin ya, agak agresif ya. Oke, kayaknya gue melihat ikannya. Di mana tadi? Oke, kayaknya kita ambil ini bola-bolanya. Oke, kok lautannya gelap ini, mau hujan ya. Oke, lulu mau terbang dia. Ini gak bisa diangkut ya. Oke, kita lempar. Oke, lumayan. Lemparannya babang botak. Oke, tanpa dipegang ini guys. Oke, tanpa dipegang ini cuy. Waduh, babang botaknya sakti nih. Tanpa dipegang bisa ngelempar barel. Oke, tiga-tiganya udah di sini. Oke, semoga gak ada ikan. Gue bawa barel. Oke, lepas dong. Dilempar. Oke, stay di sana ya, jangan bergerak-gerak. Ini saya masih ngambil satunya lagi. Oke, ambil satunya lagi guys. Oke, udah terkumpulkan ini barelnya, ada 3. Bikin perahunya itu berapa, butuh berapa barel ya? Kita ke ini, mana building farming, bukan kemana cuy. Oh ya, ke sini ya, berarti oke. Berarti butuh 3 barel sama 1 tali ya. Oh, ini harus bikin harus farming ini cuy, butuh 3 ya. Oke, satunya mana, kita kumpulin.
menggelinding ya, lari, mau lari kamu. Loh itu tuh kan. Oke, stay di sana, jangan lari-lari, gue bacok nanti kau. Oke, kita bikin. Oke, kok gak bisa. Oke, kita bikin balik lagi di sini ya, jangan di cancel babang botak. Pencet yang benar. Oke, udah jadi. Oke, kita seret sekarang, seret ke ini ya, dataran ya. Seret ke tepi pantai biar gak kabur ya. Kalau biarin di sini nanti kabur lagi ya. Oke, dan oh, malam hari. Malam hari. Oke, ini ada satu barel. Oke, dan kita akan ambil itu ya. Di sana ada semacam bola-bola ya. Oh ya, di sini ada bola-bola juga sih. Minjem lampunya, kita akan menjelajah malam hari ya. Oh, no. Kita akan jelajah malam hari. Jelajah malam hari di sini, setahu. Oke, kita cek. Oke. Nah, di sini ada bola-bola. Kita taruh di sini biar ada penerangan lampunya. Kita ambil bola-bolanya. Oke, terbang-terbang dia. Oke, kemana? Terbang kemana? Kita ambil dulu guys. Kita ambil dulu cuy. Oke, mana lampunya, mana? Kita pegang lampu tadi, terbang kemana itu? Oke, gak ketemu ya. Oke, gak ketemu, biarin dah. Biarin, kita lanjut. Oke. Hes. Oke, terbang tuh kan, terbang ke mana lagi? Sebel gue. Sebel. Hilang, ada 5 bola pokoknya. Kurang satu, mana ini? Oke, satu bolanya kemana ini? Oke, udah dapat semua. Udah dapat berapa bola sekarang? Oke, udah ada 12 ya. Udah ada 12 bola, mungkin udah cukup. Oh, ini satunya. Oke, kepenuhan tas saya. Oke, mencelat tuh kan. Pasti terbang. Kita ambil, mana lagi? Oke, ini. Oke, udah ya. Tinggal satu lagi, mana? Oke, gak ada ya. Dan oke, di sini ada fishing trap ya. Fishing trapnya buat apa ya? Kayaknya buat nangkap ikan ya, buat mancing ya. Oke, kita balik ya. Kita balik ke base. Kita balik. Kita lanjut bikin perahunya ya. Perahunya, kasihan babang botak disuruh kerja malam hari ya. Oke, bikin perahu itu bisa kan pakai bola-bola? Oh ya, bisa. Oke, kita satukan. Mana? Oke, kita satukan. Kayaknya oke, gak bisa. Oke, gak bisa. Kita seret ke air. Ya kan, kita seret ke air. Oke, jangan kabur tuh kan, gitu kan, kabur dia. Oke, udah. Mau kabur ya. Oke, kita seret lagi ke tepi pantai. Oke, butuh 6 bola ya. Waduh, banyak juga kalau bola-bola itu ya. Mendingan barel ya. Oke, ini tinggal. Oke, masih bisa. Cuman butuh tali ya, butuh talinya. Oke, ada. Oke, udah jadi satunya. Lulu, kabur. Mau kabur lagi. Oke, mungkin berapa petak ya? Mungkin sementara ini 3x2 petak ya. Jadi kesananya sampingnya 3, kedepannya 2 petak ya. Jadi gak besar-besar, kita bikin kecil-kecilan aja ya. Berarti tinggal oke, lumayan banyak ya. Oke, karena ini malam hari, jam hampir 10. Oke, jadi kita akan lanjutin besok pagi ya. Kasihan bapak botak kecapean ya, cuy. Kecapean, kita tidur dulu. Oke, kayaknya kapalnya berfungsi ya. Ini jadi bisa mengambang ya. Perahunya kayaknya bisa mengambang. Oke, gak usah besar-besaran, cukup ini ya, 3x2 aja. Habis gitu kita bikin fondasi ya, fondasinya kapal. Apa ini ya? Oke, mana? Oh, bisa pakai plank dan bisa pakai kayu ya. Ini kayaknya bagusan plank ya. Kayaknya bagusan. Aduh, oke. Oh my god. Kok ngeglitch barusan ya? Nah, ini kita bikin fondasinya. Oke, kok gak bisa? Oke.
Oke, okay, my friend, kok gak bisa ya? Si, apa salah ya? Si, bener kan? Oke, okay, dasarnya kan udah ya. Ini, oh, di sini dong. Oh, di sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paham, paham, paham. Si, kabur dia. Mau kabur. Mau kabur dia, nakal. Oke, okay, perahunya udah. Ya, fondasinya ini kapal ya. Oke, okay, kok gak bisa? Oke, okay, kok gak bisa? Oke, okay, ah, itu barusan bisa. Oke, okay. Dan bikin lagi. Oke, okay, kita coba lagi ya. Kita akan coba sekali lagi. Semoga bisa. Jangan bikin gue kesel. Jangan bikin gue kesel. Oke, okay, ah, akhirnya bisa dong. Mau kabur dia. Oke, okay, kapal pertama saya udah selesai. Kapal pertamanya Babang Bota ya, ini bikinan Babang Bota udah selesai, jadi cuman kecil ya, 3x2 petakan ya. Dan kita sekarang bikin layarnya. Layarnya itu oke, okay. Oh, ini jangkar ya, ini angkornya butuh oke, okay, tali 4, stick 1, batunya 6. Oh, ini ada sail ya layarnya, dan ini ada rudernya. Oke, okay, bisa pakai motor bot. Oke, ini rap kanopi, ini semacam ini ya, biar gak, biar Bapak Mutanya agak kepanasan ya. Jadi butuh ini ya rap kanopinya. Oke, kayaknya kita bikin ini ya, bikin layarnya dulu. Kita seret di sini. Tinggal bikin apa itu, lupa. Ah ya, rudernya ya. Tinggal berarti tinggal butuh ini ya, cloth ya. Clothnya saya ada, tenang. Oke, okay, tenang, hampir ini selesai ini. Oke, okay, udah diambil. Oke, okay, mana oke, okay, ini rudernya, jangkarnya di mana? Okay, jangkarnya di situ, berarti kita taruh di oke, okay, udah jadi rudernya, udah selesai. Ini udah selesai, ada layarnya, ada jangkarnya, ini ada rudernya, ada arahnya ya, petunjuk arahnya ya. Oke, okay, jadi ini kapal saya. Oke, okay, kita coba seret ke sini. Oke, okay, udah selesai. Kini kok ngebug ya? Oke, okay, kayaknya apa kita coba juga ya? Oke, okay, kayaknya kita akan coba juga ya. Jadi kita akan coba keliling-keliling di sini dulu. Semoga ini percobaan test drive-nya kapal pertama ini Babang Bota sukses ya. Jadi kita akan berlayar keliling ini, kita nyalakan dan kita duduk di sini. Oke, cara beloknya gimana? Oke ya, bener, di belok. Ayo belok Babang Bota, nanti nabrak itu langsung karam nanti kapalnya. Baru awal-awal. Oke, udah berjalan, kita belok lagi ke kiri, bisa kan? Oke, udah belok. Ya, belok, semoga ini percobaannya gak badai ya. Kalau badai repot ya. Oke, udah bisa sekarang. Nice. Kita coba keliling pantai. Kita keliling pantai lagi. Oke, kapalnya udah selesai ini ya. Kapal karya Babang Bota ya. Karyanya Babang Bota udah selesai dan ini berfungsi ya. Oke, jadi kayaknya untuk video kali ini saya akhiri ya. Jadi udah membikin kapal ini dan tadi udah mengecek di kapal sini ya. Jadi udah ngecek di kapal yang karam sini. Jadi gak menemukan ikan hiu ya. Padahal waktu off record saya menemukan ikan hiu di sini. Ini sekarang kok malah gak ada dicari ya. Oke, repot ya. Oke cuy, jadi jika ada tips dan trik dan ada masukan, ada oh ya, dan juga saya mau tanya-tanya ke kalian ya. Itu obat yang semacam tumbuhan-tumbuhan tadi, oke, nabrak dong. Tumbuhan-tumbuhan tadi itu gunanya apa ya? Dan ya kalau dari kalian ada yang tahu tinggal tulis di kolom komentar ya, cuy. Oke cuy, mungkin cukup sekian video saya, kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan. Saya Vicky Album pamit, sampai bertemu di next video. Bye bye. Keren.